Inisiatif tambahan khas Kita Prihatin, inisiatif komprehensif yang membantu segenap lapisan masyarakat dalam mendepani pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Timbalan Dekan Pengajian Siswazah dan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri berkata, inisiatif tersebut membantu pertumbuhan ekonomi dalam kalangan rakyat di negara ini dengan pengkhususan kepada golongan sasar yang dilihat tergolong dalam kumpulan rentan. Dan kita ikuti laporan wartawan Rashikin Harun. Beliau berpandangan, selain daripada inisiatif ini, pertumbuhan ekonomi dapat dirangsang dengan lebih jika kos sara hidup dapat dibendung dan dikawal. Semua terkesan. Cuma kita nampak kenapa kerajaan memberi fokus kepada golongan-golongan yang kita kata itu isi rumah, kita kata B40, M40 dan kemudian adalah kita kata mikro, tadi itu PKS dan sebagainya. Sebab ini mereka merupakan kumpulan-kumpulan yang rentan ataupun kalau dalam konsepnya adalah vulnerable. Vulnerable mereka ini terdedah kepada berlakunya fenomena kemiskinan dan sebagainya. Jadi tumpuan harus diberikan kepada kumpulan-kumpulan ini dalam usaha untuk mereka meneruskan keselangsungan hidup, untuk terus berupaya dalam menjalankan operasi perniagaan demi untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi berada pada landasan yang selesa ataupun kita baik. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan inisiatif tambahan khas Kita Prihatin yang memperuntuk RM10 bilion kepada tiga kategori, iaitu Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0, Program Subsidi Upah 2.0 dan Geran Khas Prihatin GKP masing-masing berjumlah RM7 bilion, RM2.4 bilion dan RM600 juta. Keprihatinan kerajaan yang cakna dengan golongan yang terkesan ketika mendepani pandemik COVID-19 membolehkan mereka menarik nafas lega sekaligus menyusun kembali pendapatan mereka yang terjejas. Justru pengumuman pakej kerangka inisiatif tambahan khas Kita Prihatin berjumlah RM10 bilion seperti yang dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tepat pada masanya. Orang awam ketika ditemui rata-rata memberi respon positif terhadap inisiatif yang digerakkan Kerajaan Persekutuan. Dari segi amnya, of course, ini dapat merangsang ekonomi negara, terutama di dalam hotel industri, hotel perindustrian ini dapat membantu untuk merangsang semualah supaya hotel-hotel yang sementara PKP dulu tutup dan kini dibuka semula lah. Peluang-peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja hotel pun at least untuk jangka masa panjang at least tercapai lah. Bila PM umumkan pakej-pakej tersebut, sekurang-kurangnya membantu rakyat Malaysia memandangkan moratorium pun dah tamat last untuk bulan ni, and then sekurang-kurangnya dapat orang kata rakyat Malaysia ni berbelanja dan membantu untuk mencairkan duit lah. Dan saya lihat apa ni, pakej ini adalah sangat membantu dan ia sedikit sebanyak boleh meningkatkan lagi ekonomi individu, keluarga dan PKS itu sendiri.